Yang untuk goncom tadi belum direkam. Oh? Nih. Kok belum direkam? Oh, ini ada. Ya, ayo. Ada ke Sate Maranggi ya, tuh ya. Kita mau makan Sate Maranggi lagi, tapi beda. Ini bukannya Sate Maranggi aja Yeti. Ini di Bogor. Yuk, let's go. Nah, tuh. Ayo. Ini. Apa nih, Cik? Nama tempatnya, Cik? Tempatnya tadi. Suaranya dong. Nama tempatnya Saung Tutuk Oncom. Coba lihat. Saung Kira ya ta. Kira ya. Kira apa? Enggak tahu. Lah, mana teh Sunda kunaon? Nih, pakai Sunda. Saung Tutuk Oncom. Terus Saung Tutuk Oncom tuh. Ada sate marangi. Sate maranginya itu kita. Terus nasi timbal, guys, timbal. No, coba tadi kita nyobain paket yang sate. Diemin aja. Nah, ya, debutin. Ambil ya. Nyobain paket sate marangi Sangu Tutuk Oncom. Oke, sama apa lagi? Nasi tutuk oncom sama ini nih. Paket jambal, nah, ikan asin jambal. Padahal gue sering banget masak jambal di warung. Iya. Tapi ini nyobain di warung orang. Iya. Ini ntar saya ingat sama oncom yang gue masak. Terus tadi kita mau nyobain ini nih, ada es pala. Pala ya, nyobain es pala. Lumayan lengkap sih tempatnya. Terus subuh-subuh tuh ada ikan-ikannya, ada saung-saung. Iya, ini suasananya. Ini dalam ya. Renovasi. Oke, nanti kita lihat menunya kayak gimana. Ya. Sirup. Apa? Sirup apa nih? Pala. Nah, ini ada apa aja, Cak? Ini baru datang punya aku. Ini ada nasi tutup oncom. Ini di ikan jambal. Aku pikir tadi ikan jambal ditumis kayak yang biasa di warung kita suka bikin, ternyata enggak, ini digoreng kering. Terus ada sambal. Ada tempe, lalapan. Oke. Nah, ini udah baru datang, Mek. Hmm. Makasih, Bang. Makasih. Ini sate maranggi tutup oncom. Ini paketnya. Tuh ada sate maranginya, tahu tempe, sambal, kremes, nasi oncom, sama lalapan, sama ikan asin ini ya. Ikan lembar nih apa namanya? Ikan kapas. Oh, ikan kapas ya. Ikan asin kapas ini dia nambah oncom satu. Iya. Sama ini nih. Empal goreng. Anjir. Yeah. Saung kirai. Empal goreng. Enak ini, susah nemuinnya di kota. Iya, pala tuh. Es pala. Asin. Ini tuh rasanya pala banget, manisan pala. Mm-hmm. Gue langsung bilang sama suami gue kalau ini dulu kita pernah sering makan waktu SD, dan ini baru nemu lagi di sini. Iya, cuma sirup SD. Enak banget, rasanya manis. Mau meninggal nggak? Mau meninggal. Makan dulu ya. Ayo udah makan, ayo gue cobain review dong. Gantian, jangan gua mulu, ntar lu kurus lagi. Jangan goyang-goyang ya? Enggak, ini udah pakai ini nih, tripod. Kita coba nasi itu oncomnya. Enak. Itu oncomnya pakai oncom Bogor. Kering oncom ya? Bogor itu dia dari kacang tanah, bukan dari tahu. Kan biasanya kan kalau oncom Tangerang kan dari kedelai tuh. Kalau ini dari kacang tanah. Ini oncom khas Bogor. Kita cobain ini pakai sambal sama ikan jambal. Tempe dikit. Banyak. Enak, sambalnya enak ini. Sambalnya pedes, agak manis-manisnya pedes doang sama gurih. Asin, enak. Ini kamu cobain deh, sekarang. Kamu cobain. Mas. Ini aja gue nih. Nih. Itu apa? Sate marangi ini. Kayaknya perasaan di video makannya sate marangi. Oh iyalah. Gua kan suka aneh ya? Enggak sih, ya karena dibeliin aja. Nih. Coba-cobain. Gimana ya? Rasanya sama enggak sama Haji Yeti?
lebih kering. Lebih kering, tapi ada rasa di dalamnya, ada rasa gepuk-gepuknya gitu. Iya, sama. Lebih kering. Kayak udah dipenyet gitu dagingnya udah empuk. Terus dia enggak sejuicy, enggak selender jayati ini, lebih kering. Kalau dari yang babe Hasan atau babe apa sih punyanya koko lu siapa namanya? Oh, babi menteng. Babi menteng. Ya, ya, ya. Babi menteng lebih gede. Lebih gede dagingnya. Oh, dan dia bumbunya lebih belepetan. Oh, ini lebih kering deh. Agak mirip bumbu cobain, ini. Cobain tutup oncom. Kamu kan gak pernah makan oncom ini tuh. Iya. Belum pernah nyobain oncom. Oncom klasik nih. Oncom Bogor. Ini Jakarta gak ada nih oncom minyan nih. Dia enak banget kering. Tutup oncomnya T.O. Mantap, dia ada kremesnya, ada untom, gurih, terus ada cikur, apa cikur? Cikur itu kencur. Kencur, ini ada kencurnya juga. Beda, beda banget sama tipe oncom yang di Sate Marangi. Beda. Dia rasanya ikan cakalang kalau yang di Sate Marangi ya. Ini, ini beneran tutup oncom kayak yang di Tasik. Oh ini. Oh ini oncom mori. Tapi oncomnya oncom Bak Bogor. Nah, gue mah taunya oncom tuh, ya oncom kedelai yang khas. Bekas ampas tahu. Olahan tahu, iya. Nah. Bukan ini, ini dia kacang tanah. Oh. Makanya warnanya hitam tuh. Oke. Nih, guys. Cobain. Mantap lah. Sambelnya enak deh, cobain deh. Oke, sambelnya gitu. Sambelnya hampir sama kayak sambel di warung ayam gepuk Bang Indit. Gurih. Enak. Cuma wanginya aja kalah dia. Mantap. Cobain es palanya nih. Masuk. Rekomen ya. Rekomen. Tadi mau ke mana enggak jadi? Tadi mau ke mana? Keluwi Sunda. Tapi nunggunya 2 jam. Waiting listnya dulu. Waiting listnya 2 jam. Tapi enggak kecewa nih. Enggak kecewa. Mantap. Tempatnya imut, tapi yang makan banyak kok, terus tempatnya juga bagus. Dah, ini lagi di renov. Kita lanjut ya. Coba ininya nih. Apa nih? Wah, empal. Lanjut, ayo. Kita lihat. Coba, empuk nggak? Empuk, Pak. Asli. Sama yang empuk. Di Alam Sunda? Bukan ini. Enak ini. Enak ini. Eh, kita makan dulu ya. Nanti kita ini review lagi. Udah dulu ya. Jangan lupa. Subrek. Sama tutup oncom, empal, ikan asin jambal, sama sate. Bye bye, jangan lupa di subscribe. Ini kita, gimana aja? Udah bayar? Udah selesai makan, udah bayar. Tadi makanannya enak banget, sampai ludes, abis, bis. Sate Maranggi-nya ternyata enak, bener-bener enak, empuk, meresep ke dagingnya, bumbunya itu manis banget, terus ketumbarnya berasa. Pas bayar tadi kasirnya namanya Teh Adel. Nih kita dikasih free mochi. Free mochi. Adel. Apa ini? Mochi Bo Bogor. IG-nya ya di @ jangan lupa. Nih, Mochi Bo. Murah banget. _ Bogor. Makan tadi murah banget. Oh, free-nya tuh mantep. Terus di free. Murah kok tadi tuh makan tuh. Murah banyak. Cuma 126.000. Tadi 115 pajak 10%. Pakai ada pajak. Iya doang kan kita warga yang taat membayar pajak. Pajak. Buat apa pajak? Hah? Buat negara lah. Kalian tahu pajak kalian buat apa? Buat negara, sayang. Hmm. Buat membangun jalan. Bangun apa lagi? Ya begitu deh, pokoknya udah ya. Jangan lupa ya subscribe.